Hari ini tanggal 9 Februari tahun 2023. Saya naik dari agen Sumber Alam Sentolo. Tepatnya kalau dari arah timur itu setelah pertigaan Sentolo jalur lama yang menyeberang ke rel kereta api, tapi kan rel kereta api ditutup, jadi setelah pertigaan itu patokannya Bank Cintadaya atau BPD Sentolo itu sebelumnya. Jadi kalau dari timur itu kiri jalan. Ini bersama di agen Sentolo ini bersama dengan Pak Tono, nanti nomor WA-nya bisa saya cantumkan. Oke, sepertinya ini bis yang akan saya membawa saya ke Pondok Pinang. Wah, ternyata single glass sesuai harapan. Ini beliau Pak Tono. Halo piye, Kelinan? Pak, pulang nggih. Nggih, makasih Pak ya. Aduh. Pak. Ya, nggih. Matur nuwun, Pak. Pun, Pak. Ya, ini sampai di garasi pusat Sumber Alam Kutoarjo.
Jadi ternyata tadi adalah bis shuttle. Saya sudah bergembira sebenarnya pakai single glass. Tapi ya semoga nanti unit yang saya naiki nanti single glass juga. Oke. Ini masih menunggu bis yang akan saya naiki ke Pondok Pinang. Nggak tahu tadi nomor lambungnya berapa. Oke, kita nantikan kedatangannya. Ya, ini berapa ini? 7263 OC. Nah, sepertinya ini yang ini yang membawa saya ke Pondok Pinang. Unitnya ini single glass. Senangnya hatiku. Bagaimana keseruannya, lihat nanti. Ya, terima kasih. SR1. Pun Jawa. Kursi nomor 10. Wah. Saat ini saya sudah berada di rumah makan Sumberalam Aji Barang. Saat ini pukul 12.14 pas jam makan siang. Dan ini lauknya banyak sekali, sayurannya terutama banyak, bebas pilih. Tapi lauknya bisa pilih telur dan ati ampela, pilih salah satu. Saya milih ati ampela sama usus sama teh manis. Oke. Saya mau makan dulu. Saat ini setelah makan saya masih menunggu yang lain selesai makan juga, kru selesai makan juga, dan sendirian ini. Mungkin angkatan pagi yang ke barat itu cuma satu yang lewat jalur selatan. Nggak tahu kalau lewat jalur utara, cuman informasinya lewat jalur utara itu sore. Ini unit single glass, cuman sayangnya kaca depannya dikasih tirai itu hampir sepertiga kaca, jadi tetap aja kayak ngelihat bandu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Sumberalam, pilihan murah tapi nyaman untuk perjalanan. Oke, bagi kanca-kanca sekalian yang pengen merasakan sensasi jalur selatan dan jarang terekspos
untuk angkatan paginya bisa mencoba sumber alam yang dari Jogja mau ke Jakarta. Tadi perjalanan lumayan lancar, jadi sampai di rumah makan Haji Barang ini tepat waktu. Dan mobil ini sangat suas sekali sebenarnya. Jadi mungkin sumber alam itu kelihatannya kalau di tol itu kalem-kalem, tapi sebenarnya kalau di jalur non-tol drivernya lincah-lincah. Enggak mosak-masik juga sih, cuman untuk ukuran bis yang jarang diperhitungkan kecepatan dan suasnya, kalau mungkin para mania bilang itu suas, ya ini sumber alam ini suas sebenarnya, sangat-sangat recommended. Dan armadanya juga nyaman-nyaman. Ini unit yang saya naiki bermesin itu, suspensinya pakai pad, bukan balon, tapi sangat nyaman, recommended lah. Tiketnya juga murah, hanya Rp185.000, dapat satu kali makan. Makanannya juga sangat enak, luar biasa. Jadi bagi anjak-anjak sekalian yang pengen perjalanan pagi hari, sumber alam bisa jadi alternatif. Menikmati jalur sahdu lereng pegunungan. Jadi bis ini menggunakan toilet tengah, jadi ke bangkunya bisa ke belakang, muat banyak. Jadi toiletnya di tengah, di bawah. Saya pindah ke belakang karena belakang kosong. Wes kereta. Thank you.
Fasking Arianto masuk pondok. Dan Sumberalam penuh, jadi masih menunggu keberangkatan. Saya belum sampai tujuan akhir saya di Pondok Pinang. Beginilah suasananya. Terus diberangkatkan kembali dari Pondok Ungu. Pukul 19.25.